penelitian, fungsi, manfaat, dan jenis dari transportasi. Pengertian dari transportasi. Secara sederhana, transportasi adalah perpindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan alat transportasi. Alat transportasi sendiri adalah sarana transportasi yang digerakkan oleh mesin, hewan, ataupun manusia. Ia terbagi menjadi alat transportasi tradisional dan modern yang dapat digunakan di darat, laut, dan udara. Fungsi dari transportasi. 1. Membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah atau negara. 2. Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. 3. Sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. Dan yang terakhir, transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi dan merangsang perkembangan pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri, maupun pertanian. Dengan adanya sarana transportasi yang memadai, ekonomi masyarakat semakin berkembang, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pelayanan terhadap masyarakat juga semakin maksimal dengan adanya transportasi. Manfaat transportasi. Manfaat transportasi secara umum terbagi menjadi 4, yaitu 1. Manfaat bagi ekonomi. Bagi perekonomian, transportasi memiliki manfaat yang sangat besar dalam aktivitas perpindahan manusia, hewan, dan barang memerlukan transportasi. Artinya, transportasi dapat membantu transaksi ekonomi yang berlangsung dengan bantuan jasa angkutan. 2. Manfaat bagi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya. Transportasi membantu mempertemukan satu orang dengan orang lain dari satu tempat menuju tempat lainnya. Tiga, manfaat untuk kewilayahan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau memerlukan alat transportasi yang mampu menjangkau setiap daerah. Oleh sebab itu, sarana transportasi sangat penting untuk menghubungkan daerah dengan pusat, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan sistem transportasi yang baik, akan tercipta pemerataan harga. Misalnya, harga semen di Papua akan sama atau setidaknya tidak jauh berbeda dengan harga di Pulau Jawa. Yang keempat, manfaat secara politis. Secara politis, transportasi juga mempunyai manfaat, yaitu mempersatukan setiap wilayah Indonesia, meningkatkan keamanan negara, memudahkan pelayanan masyarakat, dan memudahkan akses ke wilayah tertentu ketika terjadi bencana. Jenis-jenis transportasi. Transportasi terbagi ke dalam berbagai jenis, di antaranya adalah transportasi laut, darat, dan udara. Berikut ini adalah jenis-jenis transportasi dan juga contoh lengkapnya. 1. Transportasi darat. Transportasi darat adalah proses perpindahan manusia atau barang melalui jalur darat. Alat transportasi yang biasa digunakan di jalur darat adalah mobil, motor, kereta api, sepeda, becak, bajai, dan sebagainya. 2. Transportasi udara. Transportasi udara adalah proses perpindahan barang atau manusia melalui alat transportasi udara seperti pesawat terbang dan helikopter.
Prasarana pendukung alat transportasi udara adalah landasan pacu untuk tempat penerbangan, pendaratan pesawat, atau juga bandara. Dan yang terakhir, transportasi laut atau air. Transportasi air adalah proses perpindahan manusia melalui jalur air, entah itu lautan ataupun sungai. Moda transportasi laut yang biasa digunakan adalah kapal laut, kapal feri, perahu, rakit, dan juga kapal selam. Alat transportasi ini digunakan sebagai penghubung pulau satu dengan pulau lainnya, atau biasa juga beroperasi pada wilayah belantaran hutan yang tidak. Itu tadi penjelasan dari transportasi. Thank you for watching.